Di sela kegiatan TMMD, pemerintah Desa Jatimulyo ikuti rakornas virtual dengan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Desa Jatimulyo mengikuti instruksi dari Kecamatan Tambakrejo yang diselenggarakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rapat yang diikuti secara daring oleh para perangkat desa Jatimulyo tampak hikmat. Kepala Desa Jatimulyo bersama perangkat desa dengan seksama mendengarkan apa yang menjadi instruksi Presiden RI tersebut. Digelarnya rakornas tersebut akibat munculnya berbagai bencana saat ini, terutama banjir dan longsor, sehingga diperlukan langkah antisipatif agar bencana tersebut tidak terjadi. Tadi perangkat dan para pejabat desa melakukan rapat apa tadi, Pak? Oh ya, sesuai undangan edaran dari kecamatan pada hari ini jam 1 kami mendapat perintah untuk mengikuti rakornas, rapat koordinasi nasional. Saat ini tadi kami bersama Bapak Kepala Desa Jatimulyo, Bapak Koso juga telah mengikuti rapat tepatnya di kantor Balai Desa Jatimulyo secara daring. Tentang apa, Pak? Penanggulangan bencana alam yang kemudian bisa saja terjadi. Harapannya dengan adanya rapat tersebut gimana, Pak? Harapannya dengan adanya rapat ini bahwa kita yang bertempat di wilayah bisa mengetahui apa yang kita hadapi dan kita bisa untuk menyikapi. Pemerintah Desa Jatimulyo berharap dengan adanya program TMMD yang menyasar di Desa Jatimulyo dan Ngerancang, menjadikan kondisi teritorial maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik. Tim Liputan Batik TV melaporkan.